Jelang pemilihan wali kota dan wakil wali kota Parepare Kamis 29 Agustus mendatang atau sekira 29 hari lagi, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Parepare sudah mulai mempersiapkan logo stik seperti kota dan bilik suara. Karena bulan suci Ramadan, kegiatan membersihkan kotak dan bilik suara di KPUD Parepare, Jalan Jalur 2 keluar Rambu Miharapan, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dilaksanakan malam hari usai sholat tarwih. Pendistribusian dari gudang KPUD menuju kantor KPUD pun harus menggunakan mobil truk, karena bilik dan kotak suara jumlahnya ribuan. Dalam pilwali ini digunakan 286 kotak suara, sesuai dengan jumlah TPS, sementara bilik suara digunakan sebanyak 1.144 atau 4 kali jumlah TPS. Tim Karebawanuata mengabarkan.